Halo Sobat YouTube, jumpa lagi saya Benyam Tendean di Toko Helm Gunung Mas Indah. Seperti biasa, NHK helmnya sang juara. Pada kesempatan berbahagia ini saya menginformasikan ada dua orang agan yang sebenarnya dari kemarin harus saya urusin helm, cuma kesibukan sehari juga luar biasa ya. Nah, jadinya hari ini baru saya buat video dan sore ini segera saya pengiriman ke pihak ekspedisi ya. Dan kedua agan ini, nah, yang salah satunya ini namanya agan Darmo Sutoyo. Dia posisi di Korea, tapi orang Indonesia ya teman-teman. Tapi dia ngirim barangnya ke Jawa Timur dan di posisi Jember ya. Oke, agan Darmo ini dia beli 2 unit helm NHK R6 yang sudah racing konsep, yang kemarin saya bagikan di YouTube yang kemarin-kemarin. Sebenarnya itu barang setelah proses bikin YouTube 1 hari langsung sold ya, luar biasa, langsung 2 unit. Oke, terima kasih agan Darmo di tanggal tua kayak gini agar langsung beli 2 helm, luar biasa. Terima kasih atas kepercayaannya yang begitu mantul ya, agar langsung transfer. Dan saya kalau terlambat pun saya minta maaf sebesar-besarnya, karena bukan ada maksud apa-apa, karena memang saya juga ada kendala. Tapi hari ini saya mau packing dan segera saya kirim. Oke teman-teman, penasaran barang seperti apa, saya ambil di belakang ini. Ini adalah helm NHK R6 Pigman yang racing konsep, yang yellow stabilo ya. Ini kacanya sudah chrome silver water resistant. Nah, jadi kacanya ini tidak gampang baret. Walaupun dilap-lap gini pun dia tidak gampang baret. Kacanya asli original NHK punya. Bagus sekali ya kualitasnya kalau yang ori. Dan kemudian di belakangnya kita udah lengkap sama spoiler black dot ya. Nanti ini setelah saya buka, saya tambahin stiker 3M yang baru lagi supaya nanti agan Darmo nanti sampai di Jawa Timur atau mungkin keluarga pas ngebongkarnya bisa nempel sendiri. Nempelnya gampang, ambil posisi tengah di sini, kiri kanan dibuat lurus, pas garis rata lurus, udah nempel. Itu aja gampang. Oke, ini agan mintanya size-nya M. Saya udah sesuaikan, ini size M. Ya, dan kemudian oh ya, ini kaca beningnya original. Nanti saya packing sekalian agan Darmo bawa pulang. Ini sold ya, udah sold satu unit ini. Kalau teman-teman yang pengen bisa WA langsung. Mungkin masih ada stok 1-2 buah. Oke, kemudian yang ini. Ini Kube yang orange stabilo, ini warnanya baru saya dapat dari sekian banyak Kube yang sudah saya miliki. Ini versi orange stabilo ini yang baru saya dapat. Dan ini langsung dibeli juga sama agan Darmo. Ini juga kacanya yang water resistant. Jadi kalau kena air, airnya langsung turun sendiri ya, tanpa nunda-nunda, dia langsung turun sendiri airnya. Dan ini udah lengkap sama spoiler yang black dog, manis sekali teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau kelihatannya itu ada terangnya, lalu ada gelapnya, jadi kelihatan sekali ya dari sampingnya, kayak spoilernya itu racing sekali. Oke, dan ini sudah sold juga ya, sudah dibeli sama agan Darmo juga, dia beli 2. Dan ini juga mintanya size-nya M, sudah saya siapkan. Oke, kemudian ada satu lagi nih. Nah, ini agan James ya. Ini agan James ya. Terima kasih agan James sudah beli di toko saya juga via WA di 0852 592 777775. 7-nya 4 kali. Ini agan James luar biasa. Ini posisinya di Jakarta Utara ya. Jadi dia beli ini P1 Predator 1 yang Mosa, ini yang biru. Yang saya bilang motifnya kayak Gundam. Tuh teman-teman bisa lihat tuh, motifnya keren. Ya. Baru ini warnanya dop. Keren sekali warnanya dop. Dan dia mintanya size-nya L, sudah saya sesuaikan ya. Dan ini segera saya packing, helm tok aja, nggak ada penambahan apa-apa, original dari Hidus, dari pabrik ya. Kalau saya bilang original standar ya seperti ini. Ya. Dan ini juga size-nya L dan ini kacanya bening bagian depannya. No double visor, karena P1 adalah P1 visor, saya kasih katanya. Oke, ini udah sold. Sebenarnya ini penjualan eceran saya di tempat saya ini udah banyak habis. Keluar juga, saya lihat kemarin saya jaga toko di bawah, ini ada cewek satu ambil ini, dia suka warna ini, sebenarnya kayak motif Gundam. Bener, dia ambil. Mantis ya. Keren, baru dia pakainya nyaman, dia bilang ini agak tidak terlalu berat, nyaman di kepala, busanya kayak bantal gitu. Wah, luar biasa. Oke, agan James, sorry ya, saya terlambat satu hari, saya janjinya harusnya kemarin saya kirim, tapi saya terlambat. Tapi hari ini saya bikin YouTube dulu,
langsung saya lemparkan ke pengiriman dulu. Oke, ini teman-teman, saya ibarat katanya gini ya, kenapa saya bikin YouTube, udah sold, ada yang tanya terus ya, sampai sekarang mau tanya aja, kalau memang ini seperti ini, kalau masih ada, saya bilang ada, kalau yang dua di sana, kalau masih ada, saya bilang masih ada, jadi tanya aja, karena ini video ini saya lemparkan terus, kenapa? Setiap orang yang beli helm, saya selalu bikin YouTube. Jadi sebelum barangnya sampai, YouTube itu udah saya terbitkan duluan. Jadi ini jadi bahan bukti ya, pertanggungjawaban saya. Jadi kalau ini barang ini nggak sampai, ada bukti video saya. Jadi tidak mungkin barang ini saya tidak akan kirim. Coba berpikir. Sadis nggak penjual kayak gini? Sadis. Capek nggak? Capek. Demi pelanggan. Dan membuktikan bahwa saya itu benar-benar kirim dan saya menjual. Karena pada saat-saat sekarang ini banyak penipuan yang di mana-mana terjadi. Jadi saya bukan orang yang seperti itu. Jadi mungkin Anda mesti bertanya lah pada pengalaman teman-teman yang udah pernah belanja. Mereka udah pernah YouTube-in saya, komen di YouTube bilang barang udah sampai. Saya bilang komen yang positif ya di YouTube kalau barang udah sampai. Ya, itu aja. Saya enggak usah terlalu banyak membuktikan diri saya lagi. Karena intinya saya orangnya kerja dan kemudian barang ini sudah saya kirim. Intinya itu aja poinnya. Ya teman-teman, kalau suka video ini tolong di subscribe, di like, ting, tekan tombol notification atau tanda lonceng dan juga komen yang positif. Karena kita semua punya hati dan mulut dan jari yang positif untuk mengetik sesuatu. Jari-jari. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jumpa lagi saya di video berikutnya membahas tentang hal yang unik lainnya. Dan saya pengen juga mau membahas tentang motor, motor saya sendiri dong ya. Nanti belum, sudah 2 minggu saya projectnya hampir selesai. Mudah-mudahan cepat selesai. Dan saya ingin bagikan video yang lainnya supaya ada teman-teman bilang lebih refresh lah selain bicara soal LM. Pasti saya usahakan yang terbaik. Terima kasih teman-teman, jumpa lagi saya di video berikutnya. Thank you, see you, bye-bye.